Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan bikum Di kanal izi al-arabiyyah InsyaAllah belajar bahasa Arab Jadi lebih mudah Wa mazil nabi ibnillah Ma'adurus kitab Al-Muyassar fi almin nahwi Wa nahnu al-an Di rakam khamsah Alhamdulillah kita sudah masuk Halaman kelima Akan tetapi kita akan Merajah terlebih dahulu Wa Fi الصفحه الرابعه هناك التمرين di halaman keempat itu ada at-tamrin. Memana at-tamrin? At-tamrin adalah latihan. Jamuha at-tabriyat. Jadi setelah kita memahami materi ini, maka kita akan latihan soal. As-su'al mayyiz al-asma'a wal af'ala wal hurufa fi ma Maksudnya adalah لسهكم مانا اسم مانا فعل من كما تعلمنا uh, سابقا يعني الاسم الفعل والحرف يعني أنواع الكلمة الاسم الفعل الحرف جنس جنس كلمات هذا هو أدا اسم أدا فعل ada طيب السؤال الأول إذا جاء نصر الله والفتح طيب Hunaka kalimat idha, thumma ja'a, thumma nasru, thumma allahi, thumma wa, thumma al-fath. Tajib. Idha ismun fi'lun aw harfun. Tajib. Idha apabila. Tajib. Idha apabila artinya isim. Ya, meskipun ada yang menyebut nanti Ida itu juga bisa dikatakan huruf penjelasannya insya Allah pada pelajaran berikutnya. Tapi ida di sini adalah termasuk ismun. Apabila. Ya, Umma ja'a. Ja'a datang. Sahih. Ja'a berarti fi'lun. Kata kerja. Kenapa? Karena terikat oleh waktu. Ja'a itu adalah telah. Fi'lun ma'zim. Kemudian Nasrullah, Nasrunya, pertolongan. Sahih Nasrun atau Nasru itu adalah ismun, kata benda. Allahi, Allahi ismun, kata benda. Summa wa, waw al-harf, al-harf, ini harfun ma'ani. Summa al-fathu, na'am, al-ismu, dimadah, karena ada alif lam. as kedua. Ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmi ad-dars. Ijtahada fi'lun, Muhammadun ismun, wa'nya adalah al-harfu, Hasanun adalah isim, kemudian fi'nya adalah huruf atau termasuk huruful jar, kemudian fahminya adalah ismun karena diawali oleh huruf jar, Kemudian ad-dars adalah ismun karena ada alif lam. Nah, kita eh, apa namanya sambil menjawab itu memahami pelajaran sebelumnya. Kemudian as-su'alu tharis nomor tiga. Iza dakhula ahadukumul masjida falayajlis hatta yarka'a rak'atain. Iza. Nah, tadi termasuk ismun. Dakhula fi'lun. Ahadu itu ya, dua kalimat ya, ahadukum itu dua kalimat ahadu berarti ismun kumnya adalah ismun ya domir mutasil al mastida ya, naam ismun karena ada alif lam fa al harfu la nya la al harfu yajlis duduk naam fi'lun karena terikat oleh waktu hatta al harfu yarkaa ya ruku' ya, fi'lun kata kerja raka'atain raka'atain dua rakaat nah berarti ismun nah insyaallah dengan melatih ya, ketika kita membaca Al-Qur'an atau membaca hadis kita akan membedakan mana ismun mana fi'lun mana harfun jadi langkah pertama yang harus dikuasai ketika kita ingin menguasai ilmu nahu dan ilmu sorof ya ilmu alat ini adalah dengan mengetahui jenis kalimat. Oke, soal rabi Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un. Inna sesungguhnya al harfu al ma'a tayyib ismun tahurun ismun karena ada tanwin la al harfu yunajjisu al fi'lu fi kemudian adalah ismun jadi ismun dhamir ya atau kata ganti syai'un ismun ismun itu tandanya ada tanwin nah sekali lagi dengan banyak latihan ketika kita membaca Al-Qur'an eh, langkah pertama harus bisa membedakan mana ismun mana fi'lun mana harfun disertai dengan alasannya wajib eh, nadkhul ila safhatil khamisah fil <tuh> asma'i. <kemurna> <tuh kemurna> ya, pembahasan hari ini tentang isim fil asma'. Al-asma' jamak min ismun. Ya. Isim-isim. Pembahasan tentang isim. Aqsamul ismi, pembagian ismun atau pembagian isim. Mufradun, mufrad ma'na mufrad, mufrad itu satu. Kemudian mutsanna, ya, <tuh kemurna> ya. <tuh kemurna> itu dua. Kemudian jam'u <tuh kemurna> jama'u itu jama' ah. berarti satu dua jama' ah. berarti dari tiga ke atas itu jama'u nah jama'u atau al jama'u ismu jama'i itu terbagi kepada tiga al mudakkar as-sarim kemudian al mu'annaf as-sarim kemudian at-taksir jadi jama'ul mudakkar as-sarim al mu'annaf as-sarim jam as kemudian jama'ul taksir Jam'ul mudakar salim maksudnya jama' mudakar laki-laki as-salim selamat Berarti nanti jama' yang dibentuk dari ya, isi mudakar Nanti pembahasannya akan di, kita apa, nama, pelajari di uh, materi berikutnya Kemudian jam'ul mu'annas salim, jama' mu'annas perempuan as-salim selamat Berarti jama' dari isi mu'annas ya Kemudian jam'ut taksir, jam'ut taksir, jamak banyak taksir tidak beraturan. Jamak tidak beraturan. Kesimpulannya adalah pembahasan isim itu ya e, di dalam kitab ini ya, dibagi dulu kepada totalnya berarti ada 6. ada lima ya, mufrad, kemudian musanna, jamak muzakar salim, jamak mu'annas salim, kemudian jamak taksir. Tayyib. Nastamiru. Al-ismul mufrad. Sekarang kita bahas tentang ismul mufrad. <coughs> Atau isim yang jumlahnya satu. Al-ismul al mufradu huwa ma dalla ala wahidin. Okay. Al-wahidatin. Wahidin itu kan lil-mudakar wahidatin lil-mu'annas. Jadi isim mufrad adalah yang menunjukkan kepada satu. Satunya di sini bisa mudakar, bisa mu'annas. Contoh baitun, satu rumah. Daftarun, satu buku tulis kemudian waladun, satu anak, kemudian rajulun, satu orang laki-laki. Nah, ketika kita bilang madrasatun, nah madrasatun termasuk ismul mufrad, namun berjenis mu'annas. Bayitun, mufrad, tapi berjenis mudakar. Gitu. Jadi, ada tambahan itu untuk mufrad ini adalah pokoknya yang menunjukkan satu baik mudakar maupun mu'annas maka disebut dengan ismul mufrad kemudian yang kedua al musanna al musanna atau disebut juga dengan at-tasniyah ismul tasniyah isim yang menunjukkan dua ya al musanna huwa ala biziadati alifin wa au ya'in wa nunin. al musanna adalah yang menunjukkan kepada isnain dua atau isnatain ya isnain mudzakkar tapi dua isnatain muannas dua biziadati alifin wa nun dengan menambah alif dan nun nanti bunyinya ani gitu ya ani kemudian au yain wa nunin atau ya dan nun aini ani aini fi akhirih di akhirnya itu mislu baitun ditambah ani tadi baitani Kemudian ditambah ini baitaini. Baitun, baitani, baitaini. Kemudian waladun, waladani, waladaini. Waladun, waladani, waladaini. Atau juga ismul muannas, isim yang berjenis muannas. Misalnya madrasatun ditambah alif dan nun atau ya dan nun madrasatani, madrasataini. Oke atau juga misalnya seburatun papan tulis seburatani seburataini tajib hada darsun sunan yawm insyaallah san wasilu fil liqa'il bi bi'ithnillahi ta'ala barakallahu fikum jami'an umma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh